Oke, kembali lagi di Lobby saja. Sekarang unboxing Gundam Unicorn 03. Ini sudah logo biru. Logo biru berarti tidak ada harganya. Ya, tidak ada, enggak ada harganya. Tahun ini 2014. Di sini tahun 2014 seperti ini. Saya buka untuk lihat harganya, ya terpaksa lihat di website luar ya. Di situ kelihatan tulisan berapa yen. Ini manualnya. Saya begini kan hanya untuk biar sama gitu loh, kan mungkin ada yang dijual beda, ada kemarin soalnya ada part yang beda juga soalnya, jadi ada seller yang asal-asalan masukkan itu loh, jadi nggak sesuai. Ini saya dapat harga 135, kalau nggak salah ingat 135 saya dapatnya, karena saya belinya paket ya. Ini satu. Ini berarti ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama PC ya. Itu 1. Ini 2, 3. Bagus ini. Makanya bagus ini kalau ini dicat bagus ini. 4, 5, 6, 7, 8. PC nya ada 2 ya tadi soalnya ya. Ini loh, warnanya ini kalau dicat red plain ya istilahnya, gold, yang gold red plain ini bagus nih warnanya, emasnya ini. Oke. Di ini ya, jadi yang didapat cuma itu. Kita lihat bagian kepalanya mana. Oke, bagus, kepalanya transparan, berarti bisa pakai LED nantinya. Oke, paling gitu aja unboxingnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.